Kenali diri kamu yuk. Kamu tipe yang mana? Dengan mengetahui karakter atau sifat dasar manusia akan membuat kita lebih bijak dalam bersikap. Personality Plus adalah konsep yang dikembangkan oleh Florence Littauer dalam bukunya yang berjudul Personality Plus. Konsep ini menggambarkan 4 tipe kepribadian dasar yang meliputi. 1. Sanguinis, orang-orang dengan tipe personality ini cenderung ceria, energik, dan ekspresif. Mereka mudah bergaul, memiliki daya tarik sosial yang tinggi, dan suka menjadi pusat perhatian. 2. Koleris, individu dengan tipe kepribadian ini cenderung tegas, berorientasi pada tujuan, dan memiliki kekuatan kepemimpinan yang kuat. Mereka cenderung praktis, efisien, dan percaya diri. 3. Melankolis, orang-orang dengan tipe kepribadian ini cenderung introspektif, analitis, dan perfeksionis. Mereka memiliki kepekaan yang tinggi terhadap detail, suka merencanakan segala sesuatu dengan cermat, dan cenderung menjadi pemikir yang dalam. 4. Plekmatis, individu dengan tipe personality ini cenderung stabil, tenang, dan mudah bergaul. Mereka memiliki sifat yang santai, fleksibel, dan suka menjaga keseimbangan dalam kehidupan. Setiap individu dapat memiliki kombinasi dari 4 tipe kepribadian ini dalam berbagai tingkat. Personality Plus memberikan wawasan tentang kecenderungan perilaku dan preferensi seseorang serta membantu dalam pemahaman interaksi sosial dan komunikasi antara individu dengan tipe personality yang berbeda. Apakah kamu sudah menemukan pribadi diri kamu? Tulis komentar Anda di kolom komentar ya, agar makin menambah pengetahuan kita semua.